Paraya Rifat, can ayah tanya tetangga nak kerek kiamah cerita soal ini dengan Rasulullah, Allah bakal ngalungsurkan angin. Tah, angin jawab sana teh. Kalau si angin teh kata disebut jelema, lamun jelema na jelema iman dia sepangin ayah teh maut langsung. Ayah teh memang kiamah, jadi lamun jelema kufur mah teh maut. Angin mun ayah nama sih karena wah itu virus lah. Di tali tebal orang ramal kiamat ini bakal terjadi tahun 84 kalau bisa kita sebuah puluh tahun di bawah itu benar-benar ramal kiamat ya ayah kan guna bohong gitu karena kiamat pasca kalau orang pilih kiamat kan waktu nanti kiamat itu orang yang nyawatnya kan wain tahu yang usaha yang usaha Allah hukum mendengar waktu nanti kiamat itu bakal kiamat masih Rasul masih nanggung mau anu nyaho kiamat mah irahana maksudnya irahana irahana moal nyaho irahana teh poe naon tanggal sabaraha moal nyaho bulan naon tahun sabaraha moal nyaho ngan kalih Rasul ge ngan sabatus di papa diulinga ku Allah kiamat teh poe Jumat jadi kok bayar poe Jumat ngan pasti lagi di rumah air aja lagi di rumah air sampai itu dia mah teh era lagi lah ya Jumat ke mata kai poe Jumat teh kuluna teh mata poe Jumat teh diajurkeun apa poe Jumat poe Agung poe Allah ada mana Nabi Adam poe Jumat wah poe Jumat teh sawarena poe Jumat teh poe ibadah teh kita kiamat teh dina poe Jumat mata kalau baheula ngalaran lamun poe Jumat ulah parang gawe ibadah we bisa kiamat gitu kiamat gitu jeung poe Jumat poe padila poe Jumat ngan pasti teh poe Jumat hayeuna Jumat hayeuna mah lain teh kiamat mah kiamat hayeuna Jumat hayeuna. Nah, sebab cerita-ceritanya Rasul kiamat dimulai nanti pajar, bijil pajar subuh, malainya sekali wat subuh nasi dari lah malainya kena lainnya tapi lamun Jumat hari apa mungkin wae kiamat mungkin dan saya penjelasan Jumat mana kan, ayat tanda tanda, sekarang mau awak kami muharam sekarang Jumat hari mau awak sekarang masih karena apa ayat tanda sekarang Rasul kiamat itu ayat hadis dari Rasulullah la takum musah ila ala sirorinas mual terjadi kiamah kecuali pada si alam dunia jelma-jelma panggar goreng-gorengna anu panggar rumpurna anu panggar goreng-gorengna jadi ayah kereh nu iman anu ayah kereh nu iman mual ke kiamah sigana ina ayah kereh nu iman sigana mah sigana gitu diraku ada waktu sholat lo makanya yang pernah ina gitu kalau sekarang jelma-jelma pan lah yang tajalu tanya patung yang mati dong itu awal hak hatta tat yang musa walaupun umat kami, kayak kelompok umat kami, anu bareng-bareng ketika kiamat, jadi waktu kiamat terjadi kiamat mau atas walaupun yang kiamat benar pada ayat depan, cat ayat itu tanda-tanda kira kiamat, cerita soal ini dengan Rasulullah Allah bakal ngalungsurkan angin nah, angin, cerita bahasa nanti kata si angin itu kata disesep ku jelema lamun jelema, nah jelema iman, dia sepangin itu maut langsung itu memang kiamah, jadi kalau jelma kubur mah itu maut angin pun ayah nama sih karena mah itu virus lah virus sih karena mah kalau gak usulkan angin kan mungkin wae kalau gak usulkan angin nanti langsung di Allah misalnya virus nanti langsung di Allah itu makanya sama manusia mungkin wae sama manusia mungkin mungkin wae virusnya menang manusia akhirnya sih karena mau menang manusia karena mau menang manusia jadi manusia yang virus anu khusus ke ngabunuh umat itu jelma iman lah jelma iman mungkin tapi nah kayak kata mati Allah kayak kata mungkin nah si gana mau dari kemungkinan ke mana manusia tuh deh nah akhirnya ngasih percobaan ke corona corona ini si gana percobaan itu kan terjadi itu si gana mau udah sukses sama percobaan nah udah ayah ayah bukti nah akhirnya lupa gerana dilarang kumpulan di masjid so penuh hari tadi ada panggilan PPKM dia, ada panggilan dilarang, kan masih ada kali corona sama apa yang dilarang, jadi masalah nanti masjid masjid kita lutup kan akhirnya di kota mah akhirnya ya, kareng tahun akhirnya kan bulan-bulan akhirnya di baru ada ya pan pengajian ada wakil supaya orang di rumah di masjid deh gitu, nah barengan jadi eta maksudnya nyerian nyerian ternyata jadi ditempuhkan lah ke masjid, jadi ditempuhkan ke jelma iman sih karena waktu itu gue jelma iman, karena diarah jelma iman gitu maksudnya teh
Nah, kalau jelma iman tengah buku, nggak masih mengena buku orang lamun itu, lamun kejelma iman buku, kena berarti akhirnya tak. Tapi akhirnya buku orang masih itu lah. Bahkan kalau panung kena buku orang, jelma garelo gitu. Kejelma buku lah, panung bikin kalau panung buku orang, jelma buku orang nasroni, Kristen. Kayak jelma buku garelo lah. Jelma lu salagur, malah lu barang terlalu salagur, lu barang udah tempat di tempat di lopan tuh kena gitu di corona teh. Nah, bisa wae ya teh si corona teh memiliki peluncuran percobaan virus eta. Jelma dengan virus pada ayah sejarah. Sejarah orang Israel, orang Yahudi. Terus di tahun dimiliki perang Palestina, lalu perang Israel. Untuk salah perang Israel itu tahun 50-67. Tahun 67 tahun 57. Di tahun eta, terus naliti mana-mana yang senjata-senjata kimia. Anu itu senjata kimia khusus, karena bunuh umat Islam. Jadi lamun kena ka umat Islam, senjata kimia itu sama macam virusnya. Senjata kimia, mun kena ka umat Islam, pae. Lamun ayo umat Islam itu pae, itu maksudnya teh. Ngantri kaya cak kapangi. Sehingga akhirnya ngeserada, mana-mana ngesepuka rasa bisa. Teh. Di uji coba atau corona teh ya, sih kata corona teh eta sih kata mau kita kehati ya tuh corona udah lalu mana waduh le corona teh ya corona waduh mau corona lalu bukti lo waduh teh dia akhirnya di rumah sakit mau mana aja rumah mau rumah sakit langsung kembali teh corona langsung corona lu mau tak apa lagi aturan lu mau tak ketabrak mau tak tabrakan cina corona tuh pada itu ya tuh cerita di corona tuh. Bahkan corona teh memang benar lah, benar ayah corona teh ngan dalam barang dicampur poho oh benar aja cerita dukun teh aja kan nyala sih malah mencerita dukun teh hiji benar campur salapan puluh salapan waduh corona juga bisa gitu sih kan mah ya corona ada orang lah waktu itu nanti corona teh akhirnya corona apa dipaksa pun bisa kudu nyikahan corona teh akhirnya tiba-tiba enggak akhirnya contoh aja lah dipaksin itu sih kan dipaksa aja lah teh dipaksa dulu dipaksin teh gitu apa dipaksa itu kalau lupa cara akhirnya contoh kita menjelma ke Mekah itu dipaksin mal bisa ya nong mal bisa dipaksin itu menjelma ke Mekah ya. Ay, orang mah yang mal ke Mekah waktu apa ya asal ulah ay, ke masjidnya perlu dipaksin gitu. Nah sekarang waktu apa bisa lah ya menjelma dipaksin itu mana langsung ke masjid bisa lah ya nah, jadi paksa gitu contohnya kita berpanjangan lah bangta teh gitu jadi kiamatnya datang teh kaget. Nah iya bahula diurang lah diurang ulama-ulama bahula iya bangta tina bangta teh diramal bahula teh kunujung teh tuh pan ramalan ujung teh kia bangta teh hurung nate ba ginta tanah dua ngan kurantara tanah dianggap baik bangta jadi dianggap tanah teh hiji weh hiji nah diramal weh Ariba teh dua, naktuna sebutan naktuna nilai huruf bate dua, lamun cek ujung mah, lamun nilai nagina 1000, lamun nilai nata 400, berarti ya teh naktuna teh bilangan teh bangta teh 1402, tapi lamun tanah dua, lamun tanah direkan dua mah, berarti 1802, nah maka cek 1802 teh kiamah yang pilih mal, bari itu kalau ngalah ramal ajengan diurang teh. Bukan ramal ya, jangan langsung ramal minimal katanya cina lusur imam mahdi pada anggap lusur imam mahdi itu permulaan kiamat lusur imam mahdi itu tahun 1402 bohong eh ini 1440 tilu nggak 40 tahun bohong lah itu bohong yang penting mal bisa itu ramal gitu ramal kiamat gitu atau apa bisa wae yang mulai ramal si aja nggak ramal gitu bagus aja karena tadi anggap dua wae jadi 800, jadi 1000 udah 802 ya bener kiamatnya 1802, can tau 1802 berdakennya kan pasti bohong gitu mau berdasar ramalan pasti bohong gitu nah sebab kiamat mau habis jadi ramal walidahu ilmu sa'ah ya tau ya jadi mengulingat kiamat mah Allah hukum ayah menyahok kiamat mah melalui ramalan, melalui teknologi dan lain gitu. Inpun ulah mual agoer orang kita umun sing lamun terjadi kiamah arah ranjen nah hari kada rumah hari ibadah kalain Allah kira-kira lamun kalau terjadi kiamah inpun tu saya kira mual ranjen benar mual ranjen barang baru gitu. Itu salah pun bang Yahudah umun segitu lah selalu itu salah pun.